Hujan deras di kota Tasikmalaya mengakibatkan pohon albasia dan kelapa tumbang ke tengah jalan. Batang pohon yang besar itu pun menimpa dua buah mobil. Selain itu juga menimpa bangunan SD Negeri 1 Cibuni Gelis yang berada di Jalan Bantarsari, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya saja dua mobil yang tertimpa, yaitu mobil kijang dan angkot, mengalami kerusakan pada bagian atasnya hingga penyok. Akibat pohon albasia yang tumbang melintang ke tengah jalan, membuat jalan Bantarsari pun mengalami kemacetan sampai sekitar 20 menit. Kemacetan bisa teratasi beberapa menit kemudian setelah BPBD Kota Tasikmalaya melakukan evakuasi dengan mendapat bantuan dari polisi dan warga sekitar. Bahkan video detik-detik mencekam memperlihatkan mobil dan motor milik pengendara saat tertimpa pohon albasia yang usianya 8 tahun tersebut. Agus Teten, BPBD Kota Tasikmalaya, menuturkan kejadian pohon tumbang tersebut saat hujan deras mengguyur. Pohon albasia tumbang ke tengah jalan dan menimpa dua mobil, yaitu mobil kijang serta angkot dan juga motor. Pohon albasia yang tumbang tersebut diperkirakan berumur 8 tahun dan seharusnya ditebang karena sudah tua. Untuk bangunan SD yang tertimpa pohon tidak mengalami kerusakan cukup parah karena bangunan tersebut hanya tertimpa rantingnya saja. Mobil angkot dan kijang yang tertimpa pohon tumbang mengalami penyok pada bagian atasnya, akan tetapi mobil kijang mengalami kerusakan yang lumayan parah. Yang kebetulan melewati jalan tersebut. Selain angkot, Pak, ada bangunan di sana? Memang bangunan, ini bangunan SD yang tertimpa, tapi kondisinya tidak separah yang menimpa kendaraan. Cuma kalau dilihat-lihat memang tidak menimbulkan kerusakan lah pada bangunan tersebut. Mobil sendiri bagaimana? Kondisi mobil yang rusak tersebut ini memang sedang di perbincangkan masalahnya, kan ini ada yang dengan yang punya pohon atau dengan masyarakat, kan solusinya belum mengetahui ya. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.